Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang berkah ini kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kesehatan zahir batin, kesehatan jasmani dan rohani insyaallah, sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah. Kita bisa melakukan rutinitas yang insya Allah dibanggakan dan membanggakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita insya Allah melakukan hal-hal yang mendapati daripada keridhaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ma'asyiral hadirin, di zaman akhir ini banyak hal yang mengecewakan Nabi besar Muhammad. Banyak hal-hal yang membuat Nabi Muhammad sedih. Banyak daripada umat Nabi besar Muhammad SAW selalu membuat Nabi istighfar untuk dirinya. Karena di dalam hadis Nabi besar Muhammad, kalau aku berkata beliau, kalau aku mendapati daripada amal umatku itu menyedihkan, artinya maksiat, melanggar perintah Allah, aku istighfar, meminta ampun kepada Allah untuk mereka. Jadi yang membuat Nabi istighfar daripada yang membuat Nabi mengucapkan alhamdulillah, itu banyakkan yang membuat Nabi istighfar. Tapi kata Nabi, kalau aku mendapati amal umatku baik, banyak taatnya, menyenangkan hati, aku mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang selalu membuat Nabi mengucapkan alhamdulillah. Ya, selalu dijadikan sama Allah hamba yang amalnya menyenangkan, membanggakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang sebenarnya di zaman akhir ini mau dekat dengan Nabi gampang. Kalau zaman dulu susah. Kalau zaman akhir ini rutin aja hadir majlis taklim, rutin dengar apa hadir acara maulid, rutin qasidah, rutin baca solawat, udah cepat dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lawannya sedikit, kandidatnya sedikit. Kalau dulu mau dekat dengan Nabi, mau jadi wali Allah susah. Mau begadang kayak apa? Bahkan tempat penelitian yang luar biasa di luar Indonesia tak tahu bentuknya kayak apa. Tak bisa terjenguk bentuknya. Tapi membuat dunia gelabakan. Ada yang bilang itu dibikin, ada yang bilang itu memang asli. Pokoknya banyak versi, tapi semuanya gelabakan. Kacau semua, ekonomi merosot. Nah, jadi kata Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, ini ayat termasuk untuk menafsiri virus corona. Tidak ditafsiri oleh Imam Tabari, tapi ditafsiri oleh ulama yang hidup di abad 14 Hijriah. Ini menunjukkan ma'asyiral hadirin wal hadirat, luasnya makna ayat suci Al-Quran. Luasnya makna suci ayat Al-Quran. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, An-Nuzul intaha, amma tanazulat lam tantahi. An-Nuzul intaha. Dengan meninggalnya Nabi, Al-Quran tidak ditambah lagi sudah. Tidak ditambah, tidak dikurang. Tidak ada tambahan dari Allah, tidak ada yang dihapus oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Selesai, 23 tahun selesai Al-Quran. Seperti yang kita baca sekarang, itulah Al-Quran. Itu namanya Nuzul, turun. Turun dari sama'ud dunya, dari langit dunia ke Nabi Muhammad selama 23 tahun. Ammat tanazulat lam tantahi, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. At-tanazulat itu adalah pemahaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam tantahi, tidak akan ada selesainya.
tidak akan ada selesainya. Kapan selesainya? Ya nanti hari kiamat. Ya baru selesai. Ketika tidak ada lagi ulama, tidak ada lagi aulia, baru selesai tafsir Al-Qur'an. Sampai sekarang tafsir Al-Qur'an terus diperbarui, perbarui, perbarui. Ayatnya sama. Ya, lafadznya sama, tapi tafsirnya yang berbeda. Menunjukkan luasnya Al-Qur'anul Karim. Jadi ini kita baru bahas sedikit mukjizat Al-Qur'an. Banyak mukjizat Al-Qur'an. Tapi ada beberapa ulama mengarang satu kitab Al-I'jaz fil Qur'an, ada yang mengarang kitab Mu'jizatul Qur'an satu jilid pembahasan mukjizat yang ada di dalam Al-Qur'an. Bukan membahas Al-Qur'an itu mukjizat, bukan. Semua orang tahu Al-Qur'an mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kenapa Al-Qur'an bisa jadi mukjizat Nabi terbesar? Itu yang dibahas sama ulama. Jadi di dalam mukjizat Al-Qur'an banyak mukjizat-mukjizat yang lain. Ini kita baru bahas sedikit dari mukjizat Al-Qur'an, kalamullah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berat. Ya, luar biasa beratnya. Maka dari itu ditransfer, disaring melalui lidah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga kita gampang untuk membacanya, untuk kita hafal, ya, untuk anak kecil hafal. Berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap orang baca Al-Qur'an itu pahalanya ngalir ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi wajar ketika Nabi mau dilantik menjadi nabi, mau dikirim kepada beliau wahyu Allah, hati beliau ditambahkan lagi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Nabi tidak mampu, karena memang postur manusia, jasmani manusia itu lemah. Ya. Fa anta birruhi la bil jismi insanu. Kita ini ruhnya yang luar biasa. Ya. Yang naik level, naik makom itu ruh kita. Ya. Jasad itu dikubur, ya. Kalau yang jasadnya hancur dimakan ulet, selesai. Ya. Selesai. Dimakan ulet habis jasadnya, tapi ruh tidak. Ruh itu yang akan abadi. Ya. Ruh yang akan abadi. Jadi karena Nabi Muhammad ruhnya, jadi ruh jasad itu wadah buat ruh. Tapi yang wadahnya ini lebih sempit dari yang ngisinya. Jadi wajar ketika ruh Nabi Muhammad ditaruh di jasad beliau, butuh proses dibersihkan, ditambah cahaya, ditambah lagi. Kenapa? Karena memang bentuk jasad manusia itu lemah. Tidak kuat untuk menampung hal-hal yang luar biasa, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Nabi sampai dibelah dadanya ketiga kali ketika ingin menerima wahyu? Agar Nabi Muhammad lebih kuat, lebih siap menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan ada salah seorang habaib, lupa saya namanya, itu kalau jalan baca Al-Qur'an. Misalkan dari sini nak ke Mentok misalkan, naik onta, baca di jalan baca Al-Qur'an. Saking ya beratnya Al-Qur'an itu sering kali ontanya terduduk di pinggir jalan, tak sanggup jalan. Misalkan orang motor sana nunggu, mana Habib ni tak datang-datang. Macet apa? Tidak macet. Tidak macet, tak tanya apa. Di tengah jalan, wah, Habibnya tak sadar sudah baca Al-Quran. Tak sadar lagi, baca Al-Quran terus. Ontanya keduduk tapi tak bisa tegak. Bukan Habibnya berat, bukan. Habibnya kurus. Tapi yang dibaca berat. Onta tidak sanggup. Menunggangi orang yang sedang baca Al-Qur'an. Yang baca wali Allah lagi, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berat, maka dari itu butuh hati Nabi Muhammad ditambahkan cahaya. Kemudian al-marratur rabi'ah, yang terakhir, yang keempat, kata beliau bahwasannya dibelah dada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syuqqa sadruhu syarif lailatal Isra, ketika beliau mau diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau naik ke atas, sebelum beliau ke Baitul Maqdis, beliau ditambahkan lagi cahaya oleh Allah. Itu beliau sudah sadar, istilahnya sudah tahu kan, di Ka'bah, di Masjidil Haram, dibelah dada Nabi besar Muhammad, dibasuh lagi dengan air Zamzam, dengan air dari surga, ditambahkan cahaya lagi agar siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kalau Nabi Musa munajat, hanya bermunajah, hanya berbincang, itu puasa 40 hari. Puasa 40 hari. Nabi Muhammad bukan hanya berbincang, tapi bertemu langsung dengan Allah Subhanahu
dengan mata kepala manusia yang lemah ini, dengan badan cek kita ini ketemu Allah. Maka dari itu ulama sepakat, ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sepakat, tidak ada yang melihat Allah dengan mata kepalanya ya, di muka bumi ini kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di alam mimpi, banyak yang mimpi ketemu Allah ya, seperti mimpi ketemu Nabi, banyak yang mimpi Allah juga banyak ya. Itu di alam mimpi. Jadi alam mimpi ruhnya yang ketemu, jasadnya tidak, jasadnya tidur gitu. Tapi jasad yang ketemu dengan Allah hanya jasad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ketika munajat itu minta sama Allah, arini anzur ilaik, ya Allah pengen lihat ya Allah eh, sudah kenikmatan dengan berbincang eh, apa namanya via suara, pengen video istilahnya, pengen lihat langsung eh, kata Allah, ya Musa lantarani, tidak bisa kau lihat aku, cuman coba lihat ke gunung dulu, fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau gunung ini mantap, kau bisa lihat aku. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah baru membuka hijab dan cahayanya mengenai gunung, gunung itu hancur lebur. Gunung hancur lebur, Nabi Musa pingsan, tak sanggup. Nabi Musa ya, Nabi Rasul Ulul Azmi, Kalimullah lagi, sudah dapat lakop itu beliau, Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah, tak sanggup, pingsan. Ketika falamma afaq, ketika Nabi Musa bangun, tubtu ilaik, minta maaf ya Allah, ternyata aku tak sanggup untuk melihat. Tapi Nabi Muhammad tidak pakai puasa, tak pakai puasa 40 hari Nabi. Nabi itu istilahnya undangan dadakan. Kalau Nabi Musa kan pakai mau'in, pakai 40 hari lagi wahai Musa, pertama dalam riwayat 30 hari, 30 hari lagi kau akan bermunajat kepada aku. Cuma di hari terakhir kalau tidak salah Nabi Musa membersihkan bau mulutnya karena puasa sama Allah, disuruh tambah 10 hari lagi. Kalau Nabi Muhammad dadakan, lagi tidur, tahu-tahu datang malaikat Jibril, Allah manggil, ngundang. Lebih mulia mana cuma, ya kan? Lebih mulia yang dadakan dan tidak pakai persiapan, dibersihkan hatinya aja langsung. Nabi Musa 40 hari persiapan, Nabi Muhammad tidak pakai persiapan, langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi tidur ya, dipanggil sama Allah. Dengan jasadnya beliau datang. Ketika beliau sampai ke tempat yang malaikat Jibril pun tidak sanggup. Malaikat Jibril tadi kita omongin punya sayap 600. Ya, punya sayap 600 berarti bentuk badannya wallahu alam sebesar apa itu malaikat Jibril. Itu beliau menemani Nabi ke Baitul Maqdis, ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke Sidratul Muntaha, terus selesai. Malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, tugas ana sampai sini sudah. Ya, selangkah saja ana maju lagi, aku akan terbakar, wahai Rasulullah. Aku akan terbakar, kata Malaikat Jibril. Dari sini, antum dewean. Antum sendirian, ya Rasulullah. Nabi Muhammad sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan jasad manusia yang lemah ini. Tapi jasad Nabi jasad yang kuat luar biasa. Maksudnya manusia, bukan ruh, bukan jasad. Malaikat Jibril yang luar biasa tidak sanggup Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala bermunajat kepada Allah. Dan jangan lupa kata ulama, Nabi itu bukan sekali menghadap Allah. Ketika Nabi turun ke Nabi Musa, kata Nabi Musa, ada kan ceritanya, kurangi limo ya Rasulullah, 50 salat tak sanggup umatmu. Naik lagi, itu ketemu lagi kata ulama. Berarti 50 kali. Di malam Isra, Nabi Muhammad ketemu dengan Allah 50 kali. Bayangkan. Nabi Musa minta ketemu sekali, tidak sanggup. Nabi Muhammad 50 kali ketemu tanpa ada perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mulianya nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi butuh sekali sebelum beliau Isra naik ke atas, hati beliau ya, kekuatan jasmani beliau ditambah powernya ya, dicas lagi istilahnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar beliau sanggup untuk menghadapi apa yang beliau lihat ya, karena kalau orang tidak sanggup, kenapa ada wali majdub? Nah, ini ada istilah wali majdub ya, bahasa yang mungkin sering dengar, wali yang seakan-akan kayak bukan gila, kayak orang gila
Kayak orang gila. Artinya rambutnya gondrong, kerjaannya itu nyoret-nyoret, ya kan? Tapi wali, kita tak boleh hina wali Allah ini. Kalau kita remehkan, kita kena musibah dari Allah. Wali, cuman gayanya wali itu dinamakan sama ulama di dalam bab tasawuf, Ibn Athaillah, Abul Hasan Asyadiri, dinamakan itu wali majdzub. Majdzub itu dari jadaba, fi'il madinya. Jadaba yajzibu jazban. Jadaba itu mengambil dengan cepat, itu jadaba. Ini juga furuq fil lughah, perbedaan bahasa Arab. Kalau akhadha begini nih, ini akhadha. Lemah lembut, aso bahasanya. Ngemeknya dengan aso itu akhadha, Ini akhadha. Tapi kalau ngembeknya kayak ngerampas, itu namanya jadaba. Bahasa Arabnya bedanya. Tapi kalau diartikan Indonesia, sama-sama mengambil. Kenapa dinamakan wali majdzub? Karena diambil oleh Allah dengan cepat. Dengan cepat. Allah tahu hatinya bersih, belum sempat dia berguru, terkadang tanpa ada guru, belum sempat dia suluk, belum sempat ikut tariqah istilahnya, belum sempat belajar syariah, tahu-tahu sudah diangkat sama Allah jadi wali. Ketika diangkat sama Allah menjadi wali, jasmaninya, zahirnya, badannya tak sanggup melihat apa yang beliau lihat. Hilanglah akal mereka, atau akal mereka tidak mantap. Beda dengan wali yang mengikuti prosedur istilahnya. Naik jabatan satu, pegawai lagi, naik lagi jabatan dua, pegawai lagi semangat, naik jabatan tiga. Ini wali mutamakin namanya. Inilah yang bisa dijadikan guru, bisa dijadikan panutan. Tapi kalau wali yang tadi tidak bisa dijadikan panutan. Patokannya kata Ibn Athaillah, seperti orang misalkan dari sini ke Pangkal Pinang. Dari sini matanya ditutup atau tidur dia. Dari naik mobil tidur. Nyampe Pangkal Pinang, suruh balik, bisa tak dewean? Tak bisa. Tak tahu jalan. Tahu-tahu sudah sampai di Pangkal Pinang. Tapi kalau orang yang dari sini, matanya melek, setiap jalan dihafal sama dia. Oh, di sini habis ini belok sini, dicatat lagi. Simpang sini belok ke kiri, simpang ini belok kanan, sampai di Pangkal Pinang, suruh balik, bisa dia. Ngambil penumpang lain bisa untuk nyampaikan ke Pangkal Pinang. Begitulah perumpamaan wali yang mutamakin, yang ikuti prosedur, sama wali majdzub tadi. Wali majdzub tadi tidak tahu level-level santri, level-level murid ketika ingin dekat dengan Allah, tidak tahu. Langsung tahu-tahu sudah nyampe, tahu-tahu sudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau wali yang ikuti prosedur, jadi murid terus, itu tahu seluk beluk, sehingga ketika dia sudah sampai kepada Allah, dia bisa menyampaikan orang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk daripada orang seperti ini, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Maka lihat di buku maulidnya, lihat lakob beliau Al-Wasil Al-Musil. Apa itu Al-Wasil? Orang yang sudah sampai, wasil, wasola, nyampe kan? Wasil, nyampe, musil, menyampaikan orang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia mengikuti prosedur, tahu dari awal. Nyampe di Allah, balik lagi dia ke awal, ambil murid-murid yang dipilih sama Allah untuk jadi muridnya, disampaikan oleh dirinya, dipandu sampai kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Murid-muridnya balik lagi, ngambil terus begitu estafet. Itu kurang lebih perbedaan antara wali yang mutamakin atau wali yang bisa dijadikan panutan, syekh, guru, ilmu syariahnya menguasai, baru ilmu hakikah, bukan hanya tariqah tanpa syariah, itu salah juga. Ada orang sekarang jadi guru tariqah, tapi wudhu yang benar tidak tahu, itu bukan guru itu. Itu namanya pembantu setan. Kalau ngaku guru tariqah tapi tidak menguasai ilmu syariah, tazandak. Kata Imam Malik, man tasawwafa walam yatafaqqah tazandak. Orang yang menggeluti tasawuf, ikut toriko, tapi suruh belajar, suruh majlis taklim, belajar bab wudu, bab mandi wajib, tak galak. Nah, itu hati-hati. Tazandak, nanti kata Imam Malik. Akhirnya nanti zindik. Zindik itu maksiat, tapi bawa agama. Itu zindik. Kalau maksiat yang memang bentuknya maksiat, zina, mabuk, itu fasik namanya. Mendingan fasik daripada zindik. Kalau zindik, menyalahgunakan agama, nyalahgunakan nama Nabi besar Muhammad SAW, ini lebih dimarahi sama Nabi.
Kalau yang tadi maksiat, maksiat jelas dosa besar, dosa besar. Cuma tidak bawa-bawa agama. Tidak bawa-bawa thariqah. Tidak bawa-bawa as-suluk. Ini jalan orang mulia. Thariqah ini thariqah mulia. Tapi banyak sekarang disalahgunakan. Thariqah disalahgunakan, Banyak yang demen zikir, demen bertasbih, tapi belajar wudu, belajar mandi wajib tidak mau, tidak galak. Itu salah. Jadi kata Imam Malik, orang yang menggeluti tasawuf, masuk ikut toriko, tapi tidak belajar ilmu syariah, tazandak. Pernah kejadian, ini Al-Fagir dapat dari cerita orang yang ikut toriko. Dia ikut toriko, ada tak saya sebutkan nama torikonya dan tempatnya di Indonesia, di bulan suci Ramadan. Malam hari mereka dapat apa rutinan dari gurunya, wajib zikir berapa puluh ribu. Lafzul Jalalah. Pikir dia. Besok pagi tak puasa. Ngapa tak puasa? Ah, udah diganti ke juga sama zikir semalam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi menurut dia, ini muridnya ini, ya Allah alam gurunya. Menurut murid tadi itu, dengan zikir di malam hari itu cukup menggantikan ibadah puasa Ramadan, puasa wajib ini, arkanul Islam. Tak puasa dia, malamnya zikir. Buat apa zikir kalau macam itu? Diterima sama Allah tak zikirnya? Pasti tak diterimanya sama Allah. Ini terjadi. Wallahu'alam, di Bangka ada apa belum? InsyaAllah tak kata. Kalaupun ada, jangan dekat-dekat sini. Karena bakal ruwet kita ngadepinya. InsyaAllah tak kata. Di Palembang sudah terjadi seperti itu. Orang yang masuk toriqoh, tapi tidak mempelajari ilmu syariah tadi akhirnya. Tak tahu dia, puasa itu arkanul Islam, wajib. Tidak tahu sejarahnya puasa, bagaimana diwajibkan. Tidak tahu hukumnya, bagaimana orang beratnya meninggalkan ibadah puasa kalau dia mampu. Sengaja tidak puasa, kata Allah. Dalam hadis, Nabi mengatakan, walaupun dia puasa seumur hidupnya, tidak bisa menggantikan yang dia batal dengan sengaja tadi. Kalau dia tahu itu dosa. Tak tahu dia. Puasa seumur hidup, tak baca menggantikan puasa sehari yang dia tinggalkan dengan sengaja tanpa uzur. Apalagi ibadah dia cuma semalam. Nah, ini kenapa? Karena kebodohan, Masya Allah hadirin. Ibadah tapi tidak dilandasi dengan ilmu, tidak dilandasi dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kembali ke pembahasan kita, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keempat kalinya dibela dada beliau ketika mau Isra Mi'raj agar siap beliau untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kata ulama, jangan minta-minta jadi wali. Jangan minta jadi wali. Karena wali itu tanggungannya berat, kata guru kita itu. Yang penting minta jadi orang yang dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mau minta jadi, ya Allah, dekatkanlah aku dengan dirimu dan dengan nabimu. Jadikanlah aku yang dibanggakan oleh nabimu itu. Jadi jangan, ya Allah, pengen jadi wali, pengen jadi badal, pengen jadi kutub, enggak usah. Dah sanggup. Terkadang kata guru kita Abu Yasir Ahmad mengatakan, terkadang ada orang jadi wali tapi maharnya itu kematian. Artinya dia tidak bisa mendapatkan satu makom kecuali sudah mendekati wafatnya dia. Berapa banyak? Syekh Ibrahim Ad-Dasuki itu sebelum meninggal 2 hari masuk ke makom Al-Qutbiyah. Ini tak tahu ngapa kita malam ini bahas masalah wali akhirnya. Masuk ke sana. Itu beliau sebelum meninggal 2 hari masuk ke makam Qutbiyah. Qutbiyah ini makam kewalian. Setelah itu 2 hari meninggal, tidak sanggup. Karena memang berat. Dan memang aturannya begitu. Dekati meninggal, baru dia mendapatkan makam tersebut. Maka dari itu kami diajarkan sama guru-guru kita, tidak usah minta jadi wali. Ya Allah, wafiqna li ta'ah. Beri taufik kami untuk amal ibadah yang baik. Beri taufik kami untuk menjadi hamba yang taat kepadamu. Tadi, jadikan kami hamba yang menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen jadi wali biar apa jampiannya mujarab, ya berarti bukan nak jadi wali, nak jadi dukun. Itu, kan? Bukan nak jadi wali. Pengen jampiannya mujarab biar wong pajak, bukan jadi wali itu. Kalau jadi wali pengen tenar, berarti bukan wali Allah, wali syaitan namanya. Kalau jadi wali, karena wali itu sifat pertamanya pasti khumul. Wali tidak mungkin pengen terkenal. Ketika ada wali terkenal, berarti itu beban yang dibebani kepadanya dari Nabi Muhammad SAW. Memang dia disuruh.
Oh ada wali, Habib Fulan, wali itu. Sepakat, sedunia ini sepakat itu wali. Tapi tidak mau terkenal, itu beban. Jangan dikira itu kemauan mereka. Kalau mereka disuruh milih, pasti mereka lebih milih untuk tidak terkenal. Tapi terkadang ada beberapa wali dibebani oleh Nabi Muhammad untuk terkenal. Biar apa? Ya, biar orang tahu. Sekarang kan tambah banyak yang ngaku wali, ya kan? Biar umat tidak bingung mana wali yang benar, wali Rahman, mana wali syaitan, begitu. Akhirnya mereka mau tidak mau harus terkenal, mau tidak mau harus viral, sehingga umat tidak bingung mau mengikuti jejak siapa. Ya, tidak teralihkan dengan wali syaitan tadi. Ya, gampang untuk menemukan waliyur Rahman, wali betul, wali orang yang dekat dengan Allah dan pilihan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keempat kali dada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dan dibersihkan, hikmahnya adalah agar beliau siap untuk menghadap Allah Subhanahu